Tidak ada parfum. Belum ada deskripsinya di Mbak Mika. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke stannya langsung. Baik, jadi makin penasaran ya. Oh, Mbak Mika, selain ada presentasi produk tadi sama Kang Suwo, juga ada foto booth yang menggambarkan kondisi di keramik Kang Suwo. Jadi bagi Anda yang menggunakan Kang Suwo, boleh dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Penyakit yang sudah dikomunikasikan dengan Suwo. Kemudian juga ada peci kelapa pisang, peci kelapa pisang, dan juga banyak sekali produk haji lainnya yang dihadirkan di etalase daripada produk-produk UMKM. Dan kalau ini kacang tuku sebelah, tuang sebelah, kacang tuang sebelah. Ini kacang yang ngalahin kacang yang selama ini sudah terkenal. Gak usah saya sebutkan lah, gambarnya terbang-terbang. Kayak gitu, ini kalah. Ternyata kacang yang ada lompor ini rasanya memang jos. Gurih, ternyata kacang warung sebelah tidak kalah dengan kacang warung kota. Ternyata memang terik, itu buat kacang. Baik, selanjutnya kita saksikan bersama Bapak Bupati beserta seluruh jajaran menempati tempat duduk yang tentunya telah ditentukan untuk segera kita jelang opening ceremony Liwa Expo 2022. Baik, kami persilakan untuk bisa mendapati tempat duduk kepada Bupati Lampung Barat dan juga seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami persilakan untuk menempati kursi untuk duduk kembali.
pencapaian dalam pintu program Haji Parosil Mabesus dan Haji Madhasduri untuk Lampung Barat hebat. Potensi perekonomian yang melimpah menjadikan daerah ini surga baru di Pulau Sumatera bagi investasi dan inovasi sosial masyarakat. Inilah Kabupaten Lampung Barat. Ibu kota Kabupaten Lampung Barat berada di Liwa, berjarak 250 km dari kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung. Dengan luas wilayah 2064,40 km persegi atau 5,46% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan dengan visi terwujudnya Lampung Barat hebat dan sejahtera. Visi ini bermakna masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik juga menggambarkan keadaan makmur, sehat, dan damai. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan. Perhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi kepada pelayanan publik. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif. Program pembangunan. Wilayah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari pegunungan dan dataran rendah yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani. Kondisi alam yang subur menjadikan masyarakat yang tersebar di beberapa kecamatan yang berada di wilayah pegunungan dan perbukitan lebih fokus pada upaya pengelolaan hasil bumi seperti kopi, lada, dan sayur mayur. Sektor pariwisata ditandai dengan telah dibangunnya Kebun Raya Liwa, dibukanya jalan menuju Kecamatan Suwoh yang mempunyai kekayaan alam antara lain Danau Lebar, Danau Asam, dan daerah letusan serta wisata lainnya seperti Ham Tebiu, Danau Ranau Kecamatan Lombok Seminung, dan satu lagi yaitu Gerdai, puncak bawang bakung yang dikenal dengan negeri di atas awan. Sehingganya kekayaan alam ini menjadikan Kabupaten Lampung Barat yang hebat dan sejahtera.
dan Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Mat Hasnurin atas pelayanan perizinan online yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Kami bisa akses secara cepat, mudah, dan gratis dari rumah. Lampung Barat hebat, urus online mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.
itu. Dilanjutkan kami persilakan kepada Yang Mulia Kedekat Om Beliau Sama Yang Akbar Bumpa Negara Gelar Sultan Jaya Kusuma Kampak untuk juga bisa menerima sekapan siri. Dan juga kami mintakan kesediaan Wakil Bupati Lombok Barat untuk juga dapat menerima sekapan siri sebagai ungkapan selamat datang. Juga terinspirasi oleh fungsi payung dalam masyarakat kerajaan adat Paksipak Sekalabengan